Pasal Yusof Gajah ni arwah Pak Yusof lah. Aku kenal masa aku kerja dekat CM sebagai graphic designer kat CM. Pak Yusof ada buka galeri kat situ. Anak-anak dia pun aku kenal. Rapat juga. Jojo dengan Jaja. Gigi je aku tak rapat sebab dia mungkin Gigi tak involve sangat dengan art. Aku start graffiti pun dengan Jojo. Jojo yang ajak aku buat graffiti, beli spray macam mana. So dengan Pak Yusof ni, aku belajar pasal composition color. Aku observe. Sebab aku kerja kat situ, dia ada galeri situ. Aku memang akan ke galeri dia selalu lah. So dari situ aku tengok, aku perhatikan macam mana dia letak color dia kat sini, letak dia kat sini. Walaupun dia naif. Ha, naif lah ni kalau orang biasa tengok. Ha, ni lukis pakai apa kaki pun boleh kan, lukis pakai siku pun boleh kan. Tapi naif ni tak boleh main size saja lukis kan. Pak Yusof ni aku rasa naif lah ni dia pegang lah. Lepas tu dia konsisten. Dia konsisten dengan gajah-gajah dia tu. Aku banyak study pasal color lah dengan dia. Walaupun bukan direct berguru dengan dia, tapi aku observe. Aku duduk kat situ, aku tengok, perhatikan sesuatu. Waktu tu, kalau apa kena Donald, anak didik Pak Yusof, dia pun masa tu baru start. So dalam satu minggu dia kena settlekan satu kali satunya painting tu berapa tah? Naifnya style. Donald dia buat banyak lukis anjing. Donald Dog. Donald Abraham nama dia. So aku banyak kat situ lah. Jaja banyak lukis kucing. Tapi sampai sekarang dia, walaupun rasa dia tak aktif sangat, cuma dia banyak buat kelas pasal painting kan. Bila Pak Usup collab dengan McDonald ni, dia satu yang macam, weh betul ke macam McDonald nampaklah local talent boleh diangkat kan. Sebab selalunya artis-artis luar lah yang orang pandang kan. Local-local artis ni tak pandang sangat. Ustaz ni dia mampu lah. Walaupun naif art. Aku rasa bila naif art ni boleh dikaitkan dengan budak-budak kot. Dia punya coretan tu lebih, aku rasa lebih jujur lah. Dia macam the P kat mana, dia ikut feeling dia kan. Dengan color-color dia tu aku rasa kenal dengan budak-budak. Bila McDonald ni collab dengan Pak Yusof ni, aku rasa kenal lah, matching lah dengan dia punya bisnes. Aku rasa kalau stroke aku make dia, aku tak kena. Budak-budak lari kot. Sebab bulan ni pun aku ada collab dengan FNB. Buat cup raya macam tu lah.